Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di Upgrade di sini, saya munculin di sini ya. Dari Rehan Rizkia 909. Kok buatin copywriting untuk bisnis pet shop? Oke, jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang punya bisnis pet shop atau toko hewan ya, dan ini saya tutup dulu pop up-nya ini. Kalau misalkan teman-teman di sini ada punya bisnis toko hewan dan teman-teman kesulitan untuk mencari ide copywritingnya, kebetulan banget akan saya bahas di video ini. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Shawn Andreas dari upgrade.id. Dan pada video kali ini kita akan belajar inspirasi judul copywriting untuk pet shop ya, atau toko hewan ya. Walaupun ini agak spesifik ya, dalam arti ya siapa sih teman-teman di sini, seberapa banyak gitu yang punya bisnisnya itu pet shop ya. Cuman saya tetap akan sharing kan agar teman-teman di sini dapat gambaran. Jadi saya akan langsung masuk ke layar laptop saya aja teman-teman, biar lebih enak ya kalau kita jelasin teknis-teknis kayak gini ya. Jadi sebelum itu saya akan masuk ke ini teman-teman ya, ke salah satu beberapa iklan yang saya temukan. Walaupun kalau pet shop dikit banget sih, waktu saya search itu saya nggak nemu gitu kan. Bahkan yang nemunya di Indonesia pun ada yang bahasa Inggris kayak gini ya. Jadi ini kalau pet shop itu ada dua sih, dua angle ya kalau misalkan copywriting ya. Antara satu, kamu ingin iklanin pet shopnya. Yang kedua, kamu ingin iklanin produk tertentu dari pet shopnya. Tergantung kamu mau main yang mana. Seperti ini kalau kita lihat, yang ini dari KTB Pet Shop, belanja langsung ke toko yuk 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 gitu ya. Penuhi kebutuhan Anabul dengan produk berkualitas. Nikmati diskon 77% untuk setiap pembelian langsung di toko dengan total belanja di atas 100.000. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk berikan yang terbaik bagi teman berbulu Anda. Oke, teman berbulu ya, Anabul ya. Order hubungi kami di bio. Oke. Ini boleh sih kalau mau yang informal kayak gini ya, ke toko yuk 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 gitu ya. Tapi ada baiknya juga bisa tambahkan tanda seru ya. Belanja langsung ke toko yuk. Nah, kalau saya sih gini aja sih. Kalau saya gitu ya. Terus penuhi kebutuhan Anabul kamu dengan produk berkualitas dari KTP Pet Shop. Nikmati juga diskon 7%. Ini kalau saya ya, untuk nikmati juga diskon tuh setiap pembelian RP, nominalnya juga harus ada ya. Di atau gini aja. Oke. Buruan mampir. Oh, ini konteksnya kalau dia ingin online ya. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memberikan yang terbaik. Pastikan kamu ambil kesempatan ini untuk berikan yang terbaik bagi Anabul. Pastikan kamu ambil kesempatan ini untuk... Oke, gini aja. Order, klik hubungi kami di link bio. Lewat bio. Oke. Kalau saya sih gini aja ya. Belanja langsung ke toko yuk. Oke. Ya, ini bebas sih kalau misalkan mau kayak gini ya. Kesannya kan kayak lebih friendly gitu ya. Cuma kalau saya sih gini ya. Penuhi kebutuhan Anabul kamu dengan produk berkualitas dari KTB Pet Shop. Ya, jadi di sini nggak ada nih kayak apa kurang subjeknya agar lebih persuasif kayak ngomong sama orang langsung, dan di sini nggak ada informasinya berkualitas dari mana. Terus di sini juga bisa tambahkan kata-kata aksi dan promonya, kalau diskon bisa digedein juga. Terus di sini nominalnya ya harus ada mata uangnya. Terus di sini pastikan kamu memberikan yang terbaik, dan terakhir tutup call to action ya. Sementara di sisi lain, kalau misalkan teman-teman di sini ingin bikin satu copywriting untuk apa produknya langsung ya, itu juga bisa ya kayak gini ya. Nah, ini yang nemu bahasa Inggris ya, saya gak nemu yang bahasa Indonesia ya. Tired of pet hair everywhere ya. Tired of pet hair everywhere, jadi dia itu ngiklanin pet hair roller ya, yang mana bisa kayak bersihin gitu kayaknya ya, bisa bersihin bulu-bulu Anabulnya biar gak berantakan. Introducing the ultimate pet hair roller ya. Say goodbye to lint rollers and hello to a fur free home ya. Ini contohnya sih ya. Cuman kita nggak bahas ya, cuma itu dua angle yang berbeda ya.
Jadi kalau kamu mau iklanin langsung ke pet tokonya, ya kamu bisa iklanin ke apa, ini tokonya lengkap, terus ini tokonya misalkan harganya terjangkau, produknya berkualitas, itu juga boleh banget kamu iklanin ya. Nah, tapi kalau kamu mau iklan langsung produknya kayak tadi juga bisa sih, bebas kamu yang mana ya. Dan kalau kita ngomongin judul copywriting, itu ada banyak banget teman-teman tipe judul yang bisa kamu pakai ya. Tapi di sini saya nggak bahas semua ya, saya bahas 4 ya yang paling krusial. Yang pertama itu curiosity. Jadi curiosity ini kalau misalkan kamu di sini ingin iklanin pet shop kamu di daerah Jakarta Barat, nah kamu bisa coba nih komunikasiin kayak gini. Contoh, udah tahu pet shop terlengkap di Jakarta Barat, cuman hati-hati ya kalau misalkan kamu pakai kata-kata kayak superlatif, kayak terlengkap, terbaik, terbagus ya, itu kamu tetap harus bisa membuktikan klaim yang kamu ingin komunikasikan. Atau yang kedua juga kayak gini, 3 alasan kenapa kamu harus belanja suplemen di Pet Shop X. Nah, ini juga bisa nih. Jadi kalau kamu ingin memberikan konten-konten informasi yang mana kamu ingin menekankan poin-poin seperti ini, itu bisa pakai kayak gini. 3 alasan apa, atau ini dia alasan kenapa kamu harus belanja suplemen di Pet Shop X, itu juga boleh banget. Sementara kalau kamu menekanin ke benefit headline ya, jadi judul yang mengenai manfaat, itu juga boleh banget. Contoh kayak gini, temukan semua kebutuhan anabolmu di toko X. Nah, jadi kalau kamu ingin menekankan ke kelengkapan dari produk kamu, itu juga boleh banget pakai yang kayak gini. Atau kalau kamu punya penawaran tertentu atau offer tertentu, itu juga bisa kayak gini. Free konsultasi untuk anabolmu setiap pembelanjaan Rp50.000 di toko X. Nah, ini juga bisa nih. Jadi kalau kamu ingin menekankan ke poinnya, kayak misalkan di sini bisa konsultasi atau ada dokter hewannya, itu juga boleh banget gitu. Tapi kalau 50.000 kayaknya ya kurang lah ya, harusnya 100.000 kali kalau kamu ada dokter, atau di atas 200.000 ya, tergantung margin teman-teman dan bisnis teman-teman kayak gimana. Sementara yang ketiga itu yang paling simpel adalah kamu bisa pakai pertanyaan headline. Jadi judul yang mana kamu di sini bisa mengedepankan dengan menggunakan kalimat pertanyaan agar judulmu lebih menarik. Contohnya kayak gini, kesulitan mencari mainan dan kebutuhan lain untuk anak bulu kamu ya. Atau kamunya bisa di depan sih. Kamu kesulitan mencari mainan dan kebutuhan lain untuk anak bulu. Nah, itu tantangannya. Atau sudah berikan suplemen yang cocok untuk anak bulu kamu. Nah, itu juga bisa. Jadi ini kalau kita lihat agak berbeda ya. Yang mana di sini mereka yang punya kesulitan dan mereka di sini yang nggak sulit sih menemukan suplemennya, cuma mereka nggak tahu ini cocok atau enggak. Nah, jadi ini dua angle dan dua masalah yang berbeda yang tentunya bisa kamu komunikasikan. Atau yang keempat, komen headline. Jadi judul yang berupa kalimat ajakan, contohnya kayak gini, buruan kunjungi Pet Shop X untuk temukan kebutuhan anak bulu kamu ya. Jadi yang berupa langsung kalimat ajakan. Atau yang kedua, yuk buat anak bulumu makin gembul. Nah, kalau mau pakai rima ya, anak bul makin gembul dengan vitamin dari Pet Shop X ya. Ini juga bisa ya. Jadi ada beberapa inspirasi judul copywriting yang bisa kamu aplikasikan. Kalau nanti kamu kebingungan menulis copywritingnya, kita akan buatkan di video yang lain. Dan kurang lebih itu aja di video ini, semoga bermanfaat dan membantu kamu untuk menulis copywriting. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan lanjutan silakan tulis di kolom komen, dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital analogy, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain.